Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Nurul Hayatun. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan membagikan tutorial untuk menyalin link YouTube kita sendiri yang biasanya kita share di bio atau di Facebook ataupun di story WA. Pokoknya itu sekali klik langsung masuk di channel YouTube kita. Oke, langsung aja kita klik pencarian, kita cari youtube.com. Maaf tipe ya teman-teman. youtube.com kita klik pencarian. Oke, ini kan kita langsung masuk di channel YouTube. Sekarang kita lihat titik 3 pojok kanan atas. Kita lihat pojok kanan atas itu ya yang di bawahnya logo baterai. Kita klik aja. Terus kita scroll sampai ke bawah, itu kan ada tulisannya situs desktop. Nah itu kita klik aja situs desktopnya. Oke, dan ini kita tunggu dulu. Tadaa, tampilannya ini dengan kita klik situs desktop, tampilannya akan berubah menjadi tampilan YouTube seperti kita buka pakai laptop ya teman-teman. Sekarang langsung aja kita lihat pojok kanan atas, itu kan ada foto aku. Itu adalah foto profil channel YouTube aku, itu diklik aja. Itu kan ada pilihannya di bawahnya Nurul Hayatun, itu Gmail aku, terus scroll akun Google Anda, lalu bawahnya channel Anda, kita klik aja yang channel Anda. Nah, ini kan masuk di channel YouTube aku ya teman-teman. Ini channel YouTube aku, langsung aja kita klik, itu lihat di dashboard yang paling atas, itu kan ada warna merah. Nah, warna merah yang ada tulisannya youtube.com, itu kita sentuh di situ aja. Nah, ini kan hilang. Nah, jadi yang tadi channelnya kita itu ada di bawahnya ini. Kita salin linknya, kita klik salin link yang ada tulisannya. Bagikan, salin, atau tulis itu kita klik yang salin link. Oke, langsung sekarang kita coba ya teman-teman. Kita coba pakai Google aja. Nah, kita tempelkan link yang udah kita salin. Langsung kita cari. Ini langsung masuk di channel YouTube kita ya teman-teman. Nah, buat kalian yang mau share channel YouTube-nya pakai link, itu nggak perlu harus satu per satu uploadan kalian, tapi kalian bisa langsung share link channel YouTube-nya. Oke teman-teman, sekian tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.